Halo Bruno, welcome back to Fansboy lagi ya. Kembali lagi dengan gue Ferdin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari gadget Shatter lagi ya. Let's go. Oke, jadi inti video kali ini hanya untuk update kode sensi Shatter ya, gadget Shatter, karena banyak yang request juga bang. Sensi Shatter sudah kadaluarsa. Nah, kali ini gua akan update ya. Untung banget gitu kan ada yang DM, dan kebetulan gitu kan gadget Shatter update kode sensi dan kode layoutnya lewat story IG-nya gitu. Dan sayang banget story IG-nya ini sudah gak ada ya. Nah, untungnya gua udah screenshot dan masih ada untuk kode sensi dan kode layoutnya. Dan gua coba sampai sekarang pas ini video upload itu masih bisa dipakai gitu ya. Makanya jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jangan sampai kelewat ya, jangan sampai keburu kadaluarsa gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke kode sensinya langsung ya. Oke, dan merupakan kode sensi gadget Shatter yang terbaru ya. Ini merupakan kode sensi ori. Yang mau layoutnya silahkan cek deskripsi. Kalau gak pin komen seperti biasa gitu ya. Jadi ini ori, kita langsung aja preview. Nah, ini Ina Dualan. Gua pernah bahas juga di video-video sebelumnya. Ini Dualan ini merupakan gadget Shatter gitu ya. Akunnya memang untuk mungkin pelatnas atau apa gitu ya. Nah, ini sensinya. Nah, kita bakal bahas di sini aja gitu ya. Nah, menurut gua sensi Shatter ini nggak ada yang berubah ya dari sensi yang sebelumnya gua review juga. Jadi di kameranya seperti ini, 80% ya. Kemudian di ADS-nya seperti ini. Kemudian di free look-nya 130 semua. Ya, gua masih inget cok. Kemudian di gyroscope-nya ya. Di gyroscope-nya ini Shatter di TPP noscope-nya mantep banget gitu ya. Sangat-sangat presisi, sangat balancing gitu. Kemudian di redotnya ini 400 kali 3-nya 265 kali 4-nya agak tinggi ya. Kali 6-nya sama kali 8-nya ini enaknya buat main sniper bolt action gitu ya. Nah, itu untuk gyro biasa. Untuk gyro ADS-nya berubah di redotnya ya. Yang tadinya 400 berubah menjadi 300. Nah, ini untuk gyro ADS-nya ya. Ini gyro ADS-nya berubah di redotnya, yaitu menjadi 300 yang tadinya 400 gitu. Sisanya tidak ada yang berubah kecuali di redot doang gitu. Nah, itu untuk sensinya. Jadi mungkin kita langsung aja testing tipis ya. Mungkin video ini bakal singkat aja sih ya. Singkat gua update kode sensi Shatter gitu ya. Nah, kita bakal testing tipis. Watch out!
marked a location. Head toward this point. Watch out! Patient.